Adik Deusman, calon suami Ayu Ting Ting, ternyata anak petinggi bank. Random acara nikah beredar. Ayu Ting Ting dan adik Deusman kabarnya akan menggelar pernikahan dekat-dekat ini. Kabar pernikahan mereka semakin santer terdengar dan hanya tinggal menunggu hari. Jelang hari bahagia tersebut, akhirnya ketahui secara pasti pekerjaan adik Deusman, calon suami Ayu Ting Ting. Selama ini, Ayu Ting Ting mengatakan jika sang kekasih bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Ternyata bukan perusahaan biasa. Ternyata Ali Jasman bekerja di perusahaan minyak dan energi. Selain pekerjaannya yang bukan kaleng-kaleng, kata lain mengatakan Ali Jasman berasal dari keluarga terpandang. Ayu Ting Ting disebut-sebut akan menjadi calon menantu petinggi bank swasta yang ada di Indonesia. Sementara itu, pernikahan Ayu Ting Ting dan Ali Jasman dikabarkan akan segera dilaksanakan. Pernikahan Ayu Ting Ting dan adik Jasman sendiri dikabarkan akan digelar 3 kali dan 3 tempat yang berbeda. Hal ini membuktikan keseriusan hubungan Ayu Ting Ting dengan kekasihnya adik Jasman. Bahkan, keduanya sudah mengurus surat pengantar nikah di RT setempat. Hal itu disampaikan oleh ketua RT tempat Ayu Ting Ting tinggal. Kabar ini tentu menjadi penguat rencana pernikahan Ayu dan Adit. Tak hanya keterangan dari RT, baru-baru ini tersebar pula random acara pernikahan Ayu Ting Ting itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.